Pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, kejadian menegangkan terjadi di Jalan Ampera 4, Merauke. Sejumlah masyarakat berkumpul di sebuah ruko setelah mendapat laporan adanya seorang pencuri yang bersembunyi di dalamnya. Setelah upaya pencarian yang intensif, akhirnya pencuri tersebut berhasil ditangkap. Namun, kejutan terjadi ketika pelaku terungkap sebagai seorang anak kecil. Polisi yang tiba di lokasi segera mengambil tindakan untuk mengamankan pelaku dari amukan massa yang geram. Dapat guys ternyata. Mati, mana itu orangnya? Dapat guys, pelakunya. Warga yang emosi mencoba menghakimi pelaku, tetapi polisi dengan sigap menghalangi upaya mereka. Situasi semakin memanas, hingga akhirnya polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk meredakan kerumunan dan memastikan keamanan di lokasi kejadian. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya penanganan kasus kriminal dengan bijak serta peran polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Meskipun pelaku adalah seorang anak kecil, tindakan kriminal tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa perlu dihakimi oleh massa.